jalan kita ini dibangun lah Pak, Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Bupati. Saya mengharap lah Pak, kami semua banyak di sini yang memohon Pak. Ungkapkan rasa kecewa, warga di Desa Aek Mata Kecamatan Panyabungan, melakukan aksi menanam padi dan menaburkan bibit ikan lele di tengah jalan, akibat tak pernah tersentuh pembangunan jalan. Pak Jokowi, jalan kami kini bisa rusak, harus diperbaiki Pak. Minta tolong yang sebesar-besarnya Pak. Desa Aek Mata merupakan desa terisolir di Kecamatan Panyabungan, yang berjarak lebih kurang 4 km dari ibu kota kecamatan. Desa ini dihuni oleh sekitar 289 kepala keluarga, yang sebagian besar penduduknya mayoritas petani. Woi, hei! Mengalo dong, mengalo, mengalo. Mengalo. Salah satu warga menuturkan, kondisi jalan di desa mereka ini sudah puluhan tahun tak pernah tersentuh oleh pembangunan, terutama jika musim penghujan tiba. Jalan di desa ini sulit sekali untuk dilalui oleh kendaraan, baik roda 4 bahkan roda 2. Mata ini, aduh, mandeling datang, kasihan dong Pak Jokowi. Kami semua ramai masyarakat di sini, Pak. Minta tolong pembangunannya, Pak. Gak tahan lagi begini, Pak. Mulai dari kakek nenek kami begini, gak ada ditutup pembangunan aspal, Pak. Pak Jokowi, tolong, Pak. Tolong, Pak. Pak Jokowi, Presiden Indonesia, kami sangat minta tolong ini, Pak, masyarakat Desa Aek Mata, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Datang, Pak. Kami di sini, Pak, sangat mengeluhkan anak-anak sekolah jauh, Pak. Kami berobat ke kota sangat susah, Pak. Apalagi, Pak, orang-orang ibu-ibu mau melahirkan gimana? Coba, Pak, kalau jalannya begini, Pak. Kami anak payah untuk bangsa Indonesia. Waduh, ini udah puluhan tahun ini, Pak, masih jalannya kayak gini terus, Pak. Kalau musim penghujan beginilah, Pak, beceknya. Ini tadi warga ngapain situ, Bang? Apa itu, Bang? Nampak lah, karena apa bentuknya itu? Itu apa? Iyalah, kekecewaan lah. Lelenya juga banyak di situ tadi, Pak. Ini udah berapa lama nih, Bang, seperti ini? Aduh, udah puluhan tahun ini, Pak. Kecamatan kota, Pak. Jarak dari sini ke kota berapa kilo? Cuma berdasarkan prediksi kurang lebih lah 4 kilo, Pak. 4 kilometer. Nah, jadi jalan yang rusak ini berapa kilo ini? Sekitar 7 km lah, Pak, itu. Harapannya, Bang, sebagai warga Aek Mata, Bang, apa, Bang? Harapan kami, Pak, kepada semua lapisan pemerintahan yang ada di Indonesia ini, Pak, mulai dari presiden sampai ke bawahannya, Pak, ya. Semoga lah, Pak, ini dibangunlah jalan kami. Iya, dari dulu udah seperti ini. Nggak ada perubahan, Pak. Jadi kesulitannya, Kak, sebagai warga yang dirasakan apa, Kak?
ini jalan inilah. Ya betul ini Pak. Itu kakak saya kan kandung sendiri itu Pak. Itu di tengah jalan itu mau dibawa ke rumah sakit Pak, meninggal di tengah jalan, nggak sampai ke sana Pak. Oh karena jauh Kak ya? Iya karena jauh. Jalan. Waktu itu mobil pun nggak bisa lewat ke kampung, jalan kaki terus. Bajunya kotor-kotor semua. Ya payah keluarnya Pak, karena pengangkutannya susah lewatnya jalan ini. Hasilnya banyak di sana Pak, tapi mengangkutnya Pak susah. Nah hasil alam kita dari sini apa? Iya, karet Pak. Selain karet? Karet, gula aren juga ada. Kulit manis. Coklat. Banyak lah Kak ya? Iya banyak. Iya. Minta tolonglah Pak, harus jalan kami ini diperbaiki. Sudah lama Kak ya? Iya, udah lama ini Pak, dari dulu. Gak pernah tersentuh pembangunan Kak? Enggak pernah Pak, sampai sekarang ini. Aku tinggal di sini Pak. Jadi udah biasa lah. Dari dulu gini, sampai Kak, ini ya? Sudah punya cucu, belum pernah ini diperbaiki jalan Pak. Warga Desa Aek Mata berharap agar kiranya akses jalan ini dapat segera diperbaiki, agar perekonomian dan kehidupan mereka dapat terbantu, baik dari segi pendidikan juga kesehatan.